aku bukanlah serpihan batu bertumpuk tanpa jiwa. Aku terlahir dari visi suci dinasti Sanjaya. Ragaku menjulang tinggi dan berdiri kokoh mencengkeram bumi di tengah tanah Jawa bertahtakan sloka dan carita syarat makna. Aku dihadirkan sebagai maha karya pusaka Nusantara, puncak pencapaian sejarah peradaban manusia dan keagunganku disaksikan ratusan parwara. Dari masa ke masa, leluhur pendiri negeri ini telah memuliakan dan menjadikanku sebagai tempat suci. Aku tidak bisa diraba oleh indria. Aku hanya dapat diungkap oleh jiwa. Orang mengenalku dengan nama Candi Prambanan. Ada juga yang menganggapku sebagai mitos. Namun sejatinya, aku adalah Siwa Graha, Stana Jiwa Semesta. Kemuliaan bagimu yang memuliakan